Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, para mahasiswa pengambil mata kuliah ekonomi makro Islam. Jadi kemarin saya sudah kirim di WA grup ya, ini link ini. Jadi silakan ini diadaptasi. Oke, link ini mata kuliah kebijakan ekonomi publik S1 ya di FEBI. Nah, apa yang harus diadaptasi ini nih, isi dari 1 sampai 16 ya. Jadi, mari kita lihat. Oke. Nah, ini ceramah introduktori saya, kemudian seperti ini saya memberi arahan kepada para mahasiswa bagaimana mempergunakan sumber bahan ajar. Sumber bahan ajarnya kan dari sini ya. Nah, ini sumber bahan ajarnya, kemudian oke. Yang berikutnya ini nih. Nah, ini. Jadi saya berharap oke. Jadi saya itu di akhir Mei 2 berapa ya? 26 ya, 26 Mei itu 26 atau 21? 21 mungkin ya, sorry, lupa. 21 itu berangkat haji, insya Allah ya, mohon doa dari semua. Sehingga kemungkinan kita hanya tinggal beberapa sesi ya. Tuh. Nah, ini ada contoh, jadi di program S1 saja saya sudah menugaskan seperti ini dan sudah berhasil upload ya. Jadi sudah berhasil upload. Jadi, ketika tatap muka itu 16, berarti ada 16 tayangan mahasiswa terkait dengan materi dari tema atau topik yang dipilih dari RPS atau silabus ini, kemudian dibuatkan tayangannya. Mari kita lihat. Ya, seperti itu ya, tayangannya seperti itu. Kemudian ini PowerPoint-nya. Nah, ini PowerPoint, ini yang bikin mahasiswa ya, yang bikin mahasiswa. Jadi nanti sesudara upload PowerPoint, ya uploadnya saya ya. Jadi siapkanlah PowerPoint, mohon PJ mata kuliah mengumpulkannya, atau cukup upload di Google Drive ya, di link Google Drive itu. Oke. Jadi ini PowerPoint-nya, kemudian ini ini makalah ini. Oke, nah ini. Ini makalahnya ya. Jadi makalahnya. Saya mohon juga disiapkan yang MS Word-nya untuk di submit-nya kan di sini nih. Nah, di sini ya. Tuh. Nah, kenapa di sini harus MS Word? Kan berpeluang untuk dikirim ke jurnal-jurnal ya, berpeluang dikirim ke jurnal-jurnal. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi oke. Ini ceramah mahasiswa dalam bentuk, saya sih maunya podcast ya, tapi ya kelihatannya harus dilatih dulu lah gitu ya. Harus dilatih dulu dan mohon tidak terlalu serius lah ya, itunya apa, ya ngobrol aja, ngobrol nyantai ya, tapi yang diobrolkannya adalah terkait dengan tema atau topik yang ada dalam RPS atau silabus itu.
lebih jelasnya yang ada dalam daftar isi buku-buku atau PDF yang saya sudah kirim itu. Oke, jadi itu mungkin untuk minggu ini ya. Untuk minggu ini seperti itu. Andai besok ada yang luring, Japri ya, kita lihat besok kemungkinannya. Karena saya kemungkinan harus datang ke KBIH besok itu. Itu mungkin. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.